Hai juragan. Biar video yang bicara. Iya, Di, boleh, Di. Enggak nolak. Kopi apa? Kopi hitam. Sama, Di, sama, Di. Air. Supaya ini muka manis sama kopi. Ya, ke Ibu, Pak. Air dia temannya. Ada enggak? Nih, 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 nih. Gir, kopi enggak, Gir? Gir. Kopi enggak? Iya. Kopi dua saja. Kopi ini. Kopi. Di GP satu, Di. Satu lagi nih. Teh botol, Dede mah. Ambilin teh botol aja, Dede. Par, iya par. Nyokot GP hiji. Untuk HP. Buka. Kambing daerah sini yang jualan kambing kayaknya nggak ada. Orang sini bukan kambing. Kalau kambing lebih mahal, sapi lebih murah. Saya baru kembali lagi main sepeda ya, main sepeda dulu 2008 sampai 2000. Ya. Ganti, nanti coba lagi jatuh, ganti lagi, kumat lagi. Mau mulai lagi. Iyalah mendingan ini, Om, jangan ini. Bahaya. Bahaya. Aduh. Ya. Bagasi belakang. Bentar ya, Om. Kalau yang United di sebelah kali. Ya, memang di sini. Ada ntar diambilin sama Iwan. Lagi ke warung dulu, Om. 12 berhenti. 2 tahun lalu saya berhenti berapa tahun main lagi tanpa pemanasan apa ya. Gimana, guys? Nengok begini, Mas. Jadi kan sebelah kiri sedang mengantri. Itu pakai helm. Kepala duluan ya jatuh. Kita hendak merakit sepeda lipat karbon. Yang di tengah warna neon orange, sepeda balap Pacific Premium 7. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya di komentar di bawah video ini. Oke? Ada yang nanya yang warna Tosca itu apa, Om? Begini. Yang Tosca itu Pacific Override. Yang belakangan ini sedang naik daun. Sepeda full sus dengan spek lumayan, harganya murah. Modelnya keren. Apa? Aerodinamis. Iya, keren. Kalau Pacific sih beberapa teman-teman yang expert untuk di sepeda balap, Pacific Premium ini mendapat julukan sebagai killer top brand. Atau kalau kita bilang ini killer mesin ini. Jadi dia killernya merek-merek terkenal. Dan beberapa teman-teman yang expert di penjualan sepeda-sepeda balap dengan merek terkenal pun juga sudah merasakan dampaknya. Ya mungkin kalau menurut saya
bulan-bulan ini kita menghadapi dan mengalami sebuah perubahan ekosistem, yaitu dengan adanya Asian Games yang diadakan di Jakarta dan Palembang. Hal ini benar-benar mendongkrak rasa nasionalisasi bangsa kita. Apa kalian setuju? Perasaan saya sih demikian. Ada yang merasa? Kalau menurut saya, sebelum Anda merasa, Anda nonton saja TV. TV itu ditonton, lihat. Dilihat, ditonton, apa saja acaranya. Banyak sekali channel-channelnya di TV kita yang menyajikan secara gratis siaran langsung bagaimana atlet-atlet kita berlaga, historisnya, bonus-bonusnya. Ya benar ya Om ya? Nggak kayak dulu ya. Dulu satu TV aja. Begitu ada PON, ada Asian Games ya. Kalau sekarang tidak. Dilihat bagaimana si atletnya, kehidupannya apa. Aduh, kasihan. Tumbuh lagi rasa nasionalis kita. Jadi akan semakin tinggi. Dan berkaitan dengan sepeda Pasifik, sepeda balap Pasifik Carbon Premium ini yang dianggap sebagai killer mesin, killer top brand. Yang top brand itu kan rata-rata impor, mahal-mahal, spek rendah, benar-benar killer mesin. Didorong lagi dengan adanya Asian Games, Pacific support Asian Games di Indonesia. Rasa nasionalisme kita didorong lagi, dibangun lagi, bangkit lagi. Semalam atau beberapa hari yang lalu ya, kalau kita ada yang memperhatikan, ada seorang gadis sarjana bahasa, bisa menguasai 3 bahasa, 4 bahasa luar kalau nggak salah, tapi mempunyai kekurangan fisik yang boleh kita sebut sebagai cacat permanen. Namanya Den Litan. Dia dengan tidak sengaja, sekonyong-konyong, membuat sebuah lagu, Merah Putih Benderaku. Bener ya Dede? Dede, halo Dede. Dede udah lihat belum? Kamu udah nonton Den Litan yang nyanyi lagu Merah Putih Benderaku di YouTube yang lagi heboh? Belum? Coba deh kamu ketik. Dia heboh pertama kali di Instagram, sampai ke YouTube, sampai ke acara-acara TV. Dia dengan spontan menciptakan lagu Merah Putih Benderaku. Itu lagi heboh sampai ke luar negeri Om, baru beberapa hari. Nah itulah yang saya bilang, dalam bulan-bulan ini kita kayaknya rasa nasionalisme kita benar-benar didongkrak, benar-benar dibangkitkan. Terus beberapa hari yang lalu di acara finalnya pencak silat, Ibu Megawati, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Entah dengan sengaja atau tidak sengaja, mereka bertemu di season yang sama dan saling berpelukan. Kayak itu ya, saling berpelukan. Kayak film apa tuh? Berpelukan gitu. Oke, guys.
ini semi live streaming karena habis kita rekam langsung kita upload. Halo Om. Asik. Asik jempolnya. Oke. Mungkin kita bisa kasih judul nasionalisme di bidang sepeda. Dan saya juga kemarin sepintas ya kan dapat iklan Mas Pion. Saya baru ingat bahwa pemilik pabrik Mas Pion dari dulu dia tidak capek-capeknya mengeluh-eluhkan slogannya. Udah tahu dong slogannya apa? Coba kalau tahu komentar di bawah langsung. Slogannya apa? Cintailah produk-produk Indonesia. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa mohon bantuannya untuk di subscribe. Ini sepeda lipat karbonnya sebentar lagi kita rakit. Nah, kopinya udah datang. Oh iya, yang kita udah datang tuh. Jangan lupa yang belum subscribe dimohon dengan sangat. Nah, itu dia tuh Premium 7-nya sedang di trial oleh pembelinya. Iya, keren ya Om ya. Sepeda kan harus nyala, rem, apa, orange, kuning. Yo, i Om. Yo muda, yo. Orange saya pakai. Iya. Nyala. Oh, udah oke, karena udah positif ini kan, tinggal ininya aja, shifternya aja ya, karena lain masuk kan. Mikirnya sedikit gitu loh. Maksudnya. Betul. Keren ya, Dit? Mantap. Mantap ya. Ada satu warna lagi silver ya? Ya. Oke, keren banget. Anda keren, Dit. Kucek-kucek dong, Dit, kucek-kucek. Kalau kucek-kucek enggak mau ya? Gimana, Dede? Udah nonton belum? Ah, kuotanya habis. Berapa nih? 250. Jangan, kan udah biasa. Gimana Om Premium 7-nya? Sip BGT. Sip BGT ya. Hampir saya ini tadi. Bagaimana Om? Jempolnya enggak kelihatan tadi Om. Tadi kayaknya ngasih jempol. Wah, dua jempol nih. Benar-benar. Rasa nasionalisme kita terdongkrak ya Om ya. Dengan kenyataan hasil yang seperti ini ya. Rasanya kita harapkan tidak mengecewakan. Dari segi fisik benar-benar oke banget. Hampir saya selingkuh tadi ke sini. Omnya mau selingkuh, tapi nggak ada salahnya Om. Ini baru keluar Om, tinggal kasih DP aja, ntar kita stokin. Omnya mau selingkuh dari sepeda lipat ke balap Pacific Premium. Oke Om, terima kasih banyak Om. Gak apa-apa, bahasa bekennya adalah selingkuh, tapi selingkuh yang sehat. Jangan lupa yang tadi Om ya, jangan lupa ya, bikin MOU antara suami dan istri. Tidak perlu tertulis, perjanjian aja berdua di tempat tidur. Duit mama yang mana, duit papa yang mana, supaya tidak mengganggu urusan keluarga. Jadi mohon dipersilakan supaya papa tidak kecewa, diberikan porsinya.
Karena kekecewaan itu akan memperpendek umur, dan kebahagiaan itu atau kepuasan itu akan memperpanjang umur kita. Begitulah yang saya tahu. Semoga sharing ini bermanfaat. Salam nasionalisme yang kuat dari toko sepeda Maju Royal. Bersatulah Indonesia. Bangkitkan rasa nasionalisme kalian. Kita boleh berbeda-beda, tetapi tetap satu. NKRI harga mati. Beken juga tuh yang bikin istilah itu tuh, NKRI harga mati. Termasuk kalau harga di sini nggak harga mati. Iya, om bisa aja om. Harga di sini harga mati. Siap om, kita tentunya bijaksana juga, memberikan sedikit bonus-bonus juga gitu. Ya, saya baru merasakan kayaknya. Mulai terasa yang menciptakan ide NKRI harga mati. Berbahagialah kamu yang menciptakan istilah tersebut. Karena mulai terlihat di bulan Agustus ini. Di bulan ini kita ada Asian Games yang benar-benar mendongkrak dan membangkitkan rasa nasionalisme kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa yang belum di subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Mantap. Orang boleh pakai Black Friday, orang boleh pakai promo. Yang ini lain sendiri. Benar om.